Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berita hari ini datang dari Yahya Akatiri sebut tidak ada yang memikirkan RUPSLB padahal ini penting. Dan berikut beritanya, manajemen Persebaya mengapresiasi langkah PSSI soal percepatan KLB. PSSI telah berkirim surat kepada FIFA terkait rencana tersebut, di mana KLB rencananya akan digelar pada 18 Maret 2023. Desakan KLB ini mencuat akibat insiden di Stadion Kanjuruhan. Namun Persebaya menilai ada hal yang lebih penting yang perlu dilakukan lebih dulu sebelum KLB, karena itu menyangkut kepastian kompetisi juga langkah-langkah konkret klub. Hal itu adalah rapat umum pemegang saham. Dan Yahya bilang seperti ini, yang lebih penting lagi kami mendesak RUPSLB karena itu paling penting untuk liga ini bisa berjalan, kata Yahya. RUPS luar biasa ini menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan klub. Sampai detik ini gak ada yang memikirkan, makanya kami minta adanya RUPSLB. Diselenggarakannya RUPSLB PTLIB karena Yahya menilai secara administrasi tidak serumit dengan menggelar KLB. RUPS itu bisa digelar paling lama 2 minggu lagi. Bahkan kalau semua tim menyerahkan surat, mungkin bisa 3 hari lagi diadakan RUPS LB PT LIB, tambah Yahya. Hasil RUPS LB PT LIB menjadi dasar kepastian lanjutan kompetisi, juga pedoman klub menyusun program ke depan menatap lanjutan kompetisi. Dan mengakhiri, minimal apa yang harus dilakukan klub itu klub tahu. RUPS LB saat ini sebenarnya adalah kunci, pungkasnya. Nah, itu pernyataan dari Yahya Al-Katiri menyikapi mandeknya Liga Indonesia. Jadi Yahya Al-Katiri mempunyai solusi, yaitu sebenarnya terkait liga ini bisa dipercepat ngono lho. Mergo untuk prosesnya saja nek dijalani dengan benar-benar serius, menurut Yahya ini paling lama cuma 2 minggu. Bahkan kalau semua tim menyerahkan surat, mungkin bisa 3 hari lagi diadakan RUPS. Jadi di sini tergantung keinginan dan kemauan terkait keberlangsungan liga ini. Dan semoga baiklah untuk hal semacam ini direspon lebih cepat, cek liga ini dan cepat berjalan. Yang terbaik baik kanggo Persebaya untuk kedepannya. Dan selanjutnya datang dari, inilah pernyataan Mahfud MD. Dan berikut beritanya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan semua pengurus PSSI akan mengundurkan diri. Bilang seperti ini, ya kan mereka sudah mau mundur melalui muktamar atau kongres luar biasa. Mereka katakan begitu. Sudah itu memang rekomendasinya, kalau kita pecat itu tidak bisa. Rekomendasi kita kalau punya tanggung jawab moral, berhenti, mundur, ujar Mahfud. Menurutnya, semua rekomendasi TGIPF tragedi Kanjuruhan telah dilaksanakan. Hal itu seperti perubahan peraturan, transformasi, dan pemidanaan. Apa coba yang Anda lihat dari rekomendasi Kanjuruhan yang tidak dijalankan? Semua sudah dijalankan, perubahan peraturan, kemudian transformasi. Semuanya sudah, pidananya yang penting, pidananya jalan, tuturnya. Dan mengakhiri, ternyata juga dari hasil pemeriksaan, kami juga saling menghindar dari tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan dan kontrak-kontrak secara formal sah. Oleh sebab itu, kami sudah sampaikan Presiden yang kami temukan dan semua rekomendasi untuk semua stakeholder, baik dari pemerintah, PUPR, Menpora, Menkes, dan sebagainya, sudah kami tulis satu persatu di dalam 124 halaman laporan, jelas Mahfud. Itu pernyataan dari Mahfud MD terkait tentang perkembangan PSSI. Sampai sekarang belum ada kejelasan yang pasti, tapi kalau yang bilang Mahfud MD biasanya ada bobotnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dilihat wae perkembangannya seperti apa ke depannya dan didoakan yang terbaik kanggo PSSI dan masalah-masalah yang ada di tubuh PSSI semoga iso diselesaikan. Yang terbaik wae kanggo Persebaya untuk ke depannya dan salam satu nyali wani sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Change in your brain, I'm certain. I've done it before, and man, I'm not perfect.
dan